guys, bersama saya Amanda. Hai kita. Hari Krismin. Kita baru nyampe nih. Hari ini kita mau mengajar bersama di Jakarta. Nah, dari mulai matematik, keterampilan, cara mencuci tangan, dan edukasi yang lainnya. Ini agak PR banget ya guys untuk persiapannya. Yuk ikuti kita ya. Hai guys, bersama saya Amanda. Hai kita. Hari Krismin. Kita baru nyampe nih. Lumayan capek abis goes sampai sini juga. Nah, Guru Minta ini ternyata adalah pengurus dari TK Atma Brata 2 ya. Ya, Guru Minta ini boleh sharing gak? Ini nih TK-nya ini umum atau bagaimana ya? Ini umum, tapi kita utamakan memang ekonominya yang rendah. Contohnya anak-anak beca, nelayan, tukang cuci, jadi memang yang ini nanti akan ngajak adik-adik bermain. Ya nih, mau ngadain ngajar bareng boleh enggak sih? Boleh. Ada capek enggak sih? Boleh. Oke. Okay. Orang-orang yang tidak mampu. Ya salah kita ada 3 tempat. Pimpinan kita Bunda Petrus. Ada 3 tempat. Satu Atma Brata 1 ada di Kampung Sawah. Ada TK-nya juga, ada BLK-nya juga di sana, ada juga pelayanan lansianya, ada juga lesan seperti ini juga bimbel ada. Oh iya. Memang semua yang. Oh ini bim, lebih ke bimbel atau ke TK? Ya kita ya karena ya saya pegang TK-nya di sini, pegang juga bimbelnya. Oh. Nah, berhubung ini pandemi, nggak pernah ngumpul. Iya, jadi biasanya saya harus ngajar TK di sini. Saya ngajar bimbelnya di sana di pinggir kali. Oh, bimbelnya di pinggir kali. Ada tambahan kayak les gitu ya. Iya, mereka ini mantannya. Ini tiap hari apa? Kalau Senin sampai Jumat. Jam? Iya. Jam 7:30 sampai jam 12 siang. Sampai benar-benar kompak. Ayo bisa. Satu, kita mulai ya. Ikuti saya memegang telinga, ikuti saya memegang mulut, ikuti saya memegang mata, ikuti saya memegang pipi. Kalau biaya kesini itu berapa bu? Yang dikenakan? Biaya mereka setiap bulan mereka pertama mereka daftar ya. Kalau mereka belum daftar itu kan kita lihat dulu mana-mana yang perlu dibantu baru kita terima. Ya. Nah, sesudah mereka dinyatakan terima mereka bayar 60.000. Oh, 60.000 itu dapat seragam 2. Oh, ya seragam. Berarti kalau dihitung sama seragamnya enggak ini ya? Itu satu sama olahraga. Olahraga gratis lah ya. Berikut dengan alat tulis, tas, apa segala macam. Oh, gitu. Okay. Nah, jadi kalau per bulannya kita kenakan mereka 7.000. Ya, 7.000 itu kembali buat mereka juga. Setiap hari Senin mereka kalau ada susu ya kita kasih susu. Kalau ada biskuit kita kasih biskuit. Khusus hari Kamis kita mereka kasih makan. Ini dimasukin, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke, dimasukin sampai ujung nih taruh. Taruh di ujung. Nah, sebelahnya juga dimasukin juga nih ke dia. Dimasukin juga nih ke sedotannya.
di lubang satunya. Tadi kan yang pertama kan di lubang yang kanan ya, misalkan. Misalkan nih dia di lubang yang kanan nih, begini. Nah, yang ini nanti di lubang kirinya. Jadi berlawanan arah sama benang satunya. Ini kan yang belum dimasukin nih. Jadi ini gini. Dimasukin ya. Mana sih ujungnya? Udah. Nih, ini dimasukin sini nih. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan. Oke, ini dimasukin. Nah, terus. Mana sih? Nah. Ini dimasukin. Nanti begini hasilnya. Gelang kaki. Ini kak. Ambil yang cowok dong, kalau cewek. Ya, yang kedua ada di atas ya, atau bawah ini tangan. Oke. Okay. Terus jari, sela-sela jari. Yang ketiga sela-sela jari, ya. Sudah. Lalu di sela di ibu jari, ya. Ini juga ada, pastinya. Kanan kiri, jangan lupa. Oke. Okay. Kalau sudah, oke. Okay. Di bagian itu, nah jangan lupa juga ujung jari, maaf tadi lupa, ujung jari, kanan kiri, ya. Nah kalau kukunya panjang seminggu dipastikan dipotong ya, jangan sampai nih ibu gurunya yang potong, oke. Okay. Dan yang terakhir ada di pergelangan, oke. Okay. Itu pasti bersih, ya. Nah kedua tipsnya, setelah kalian menggosok sesuai tadi langkah-langkah tadi, pastikan sabar, jangan gelap kemain ya. Itu. Oh iya, teman-teman, adik-adik, ntar buang sampahnya nggak boleh sembarang.